Unti! Dengarkan kisah dari buah kelapa. Dimulai cerita yang ada dari Fruiterama. Bila kita bersama, coba nikmatinya. Hanya ada di Fruiterama. Akhirnya, dapat juga kita makan aiskrim hari ini. Encik Pedak memang murah hati dan kasih kita duit untuk beli aiskrim. Mulia betul hati dia. Tapi, kenapa abang punya dua? Dan kami pula satu je. Ada duit lebih, abang belilah satu lagi. Kalau begitu, secara adilnya kita kena bahagikan aiskrim itu kepada tiga. Ha, kita semua dapat rasa, walaupun sedikit. Ish, mana boleh. Abang beli lebih ni adalah khas untuk abang. Abang kena makan banyak sikit. Abang kan ketua di sini. Ketua ke? Kemuda ke? Ketua muda ke? Itu tak penting. Alah, abang patut bertimbang rasa kepada adik-adik yang comel ni. Timbang rasa? Rasa pun kena timbang ke? Nak lari? Dah habis dah. Yeay, selamat. Teru betul lah abang ni. Nah, dek. Kakak tak makan pun tak apa. Nanti kakak buat laporan rasmi kat Tok Nyoh tentang abang kita ni. Adik, jangan tiru tau perangai buruk abang Bob. Nanti Tok Nyoh tahu, pasti Tok marah. Tok Nyo kita tu takkan marah punya. Paling kuat pun Tok bercerita. Ish, seronok tu. Mari kita jumpa Tok Nyo. Mari lewat cerita Tok Nyo. Bukan tamak tu. Bahil pun tidak. Hanya mengisi tangki besar yang kosong ni. Alasan je tu, abang Bob memang kaki tembirang. Hei, adik-beradik ni tak baik bergaduh tahu tak? Jikalau mak bapak kamu dah tiada nanti, adik-beradiklah tempat kamu mengadu. Betul cakap tu. Sekarang, Bob kena minta maaf kat abang. Jangan rosakkan hubungan adik-beradik yang suci ni. Tengok tu, Tok. Abang tak nak mengaku salah. Baik pula kena minta maaf. Mana Cik? Kak India. Hei, budak ni. Bukan kebagus kalau saling bermaaf-maafan. Apa salahnya jikalau mengalah? Minta maaf, adikku. Minta maaf, abangku. Bukan ke elok kalau macam tu? Tok teringatkan akan satu kisah adik-beradik ni. Mereka memang selalu bergaduh. Baiklah, kisah ini terjadi pada suatu ketika dahulu di Fruiterama. Raja Dorian adalah pemerintah agung di Fruiterama. Baginda bijak dan adil dalam pemerintahannya. Tetapi dalam hidupnya yang masyhur ini, ada satu nama yang paling pantang baginda dengar.
iaitu Raja Samdol. Apa sal ni, Kanda? Kanda dengar nama Raja Samdol tadi. Itu narasi Tok Nyo lah, Kanda. Cis, kurang asam betul. Terkejut betul. Raja Samdol nak datang. Apa dia? Raja Samdol nak datang, tuanku. Baginda kirimkan postcard kepada tuanku. Baginda tulis, Raja Samdol nak datang. Sekian, terima kasih. Apa yang tuanku nak takutkan? Raja Samdol pernah kalah bila berperang dengan kita dulu. Patik tak fikir dia berani ganggu kita lagi. Hei, siapa kata beta takut, ha? Beta hanya nak ketandas. Setakat Raja Samdol tu, beta pandang kecil aja. Baguslah begitu. Esok pagi, baginda akan sampai ke sini. Biar betul. Siapkan bala tentera kita. Keluarkan semua senjata berbahaya kita. Suruh rakyat kita buat kubur pertahanan. Apa yang kalut sangat, Kanda ni? Raja Samdol nak melawat sajalah. Bukannya nak berperang. Betul tak, Encik Nona? Betul, tuanku. Kamu semua tak kenal dengan dia. Beta telah menempuh azab sengsara semasa membesar bersama dia. Dia kejam. Kejam!